Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bareng Bang Is di Pina Workshop Untuk kali ini, edisi kali ini uh, Saya akan mengedukasi ya Ataupun juga akan meng nih ya Bahwa produk-produk handmade untuk kita Untuk uh, Indonesia Bukan hanya Pina Workshop saja Tapi teman-teman yang lain Juga tidak kalah ya Kita akan buktikan Bahwa pisau pabrikan dengan harga yang mungkin sama Terus kita bikin dengan handmade dengan harga yang tidak jauh beda Itu untuk kualitasnya unggul Kita akan meng salah satu pisau pabrikan yang terbaik Nggak perlu saya sebutkan Tapi teman-teman pasti akan sudah tahu ya Karena ini memang banyak dipakai untuk pisau-pisau untuk di dapur atau pisau-pisau untuk sembelih ya, kita akan coba berapa performanya dibanding dengan produk handmade dengan baja yaitu N695. Jadi kita uh, compare dengan baja yang setara ataupun uh, uh, tidak tidak apa ya tidak jauh lah ya perbedaannya. n 695 kenapa kita memilih karena dia stainless termasuk stainless. Produk dari uh, Bohler, yaitu Bohler Adelham dari Swedia sana kita compare. Sebenarnya kalau untuk uh, baja kita proses dengan baik dan benar sesuai dengan standarnya, yaitu dengan uh, standar pabrik uh, sesuai dengan bajanya, Insya Allah akan uh, memiliki produk yang tidak kalah juga. Langsung aja nanti ada Mas Mali ini ya akan mempraktekkan. Biasa kita menggunakan tali kita coba untuk produk pabrik dulu ya berapa sih dia ke e, terhadap e, abrasisnya ketajamannya kita coba pertama kita berapa kali kita coba dulu untuk ke e, Kertas ya ini Mas Mali untuk di Pina workshop multi-talent ya biasanya jadi teman-teman yang suka Produk-produk e, modern nih dia yang bikin ya jadi semuanya kebanyakan yang produk kedek Mas Mali Mas ganteng ya Oke langsung ayo Mas kita hitung satu dua tiga kita coba nyampe 20 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tiga dua tiga 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 empat tiga lima tiga enam tiga tujuh tiga delapan tiga sembilan empat puluh kita coba apakah masih oke okay? oke okay, masih oke okay ya masih oke okay untuk di ini empat puluh ya empat puluh empat satu empat dua empat tiga empat 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 lima

jadi lanjut lagi sampai jadi 60 udah menurun ya kita coba di 20 lagi 62 63 64 udah mulai susah 65 66 67 68 69 70 ya eh ini 70 70 udah udah coba kita coba 70 apakah udah mulai

udah udah nyangkut ya udah oke okay. jadi posisi di 80 untuk pisau pabrikan ini ya sudah sudah nggak bisa ya maksudnya udah-udah nyangkut lah ya udah nggak uh, tajam berikutnya nih ya kita untuk di pisau uh, handmade 695 nih ini ukurannya hampir sama harganya juga sama karena saya beli ini hampir di 900 yang ini kita jual di 600 eh, 850 jadi sama-sama tapi kita coba nih ya keunggulannya handmade dengan vakum juga prosesnya oke okay, smooth kita coba satu dua tiga empat lima enam

109 110 habisin aja nih ya 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 600 30 30 oke Oke 30 30 30 30 ya Masih okay dan terakhir tantangan nanti kita ke apa ke botol ya jadi teman-teman jangan khawatir produk handmade untuk Indonesia itu tidak kalah ya ini pisau pisau uh, terkenal juga untuk produk pabrikan dan kita pisau handmade tidak kalah cakep kayunya juga cakep ya harganya juga di bawahnya malah ya 695 ini produk bowler dibikin handmade oleh Pina workshop Jadi, teman-teman, maker lain pun juga sama ya, tentu dengan diproses dengan baik, yaitu dengan standar pabriknya. Kita coba nih ya, untuk tantangan berikutnya, kita ke tebas-tebas uh, botol nih. <laughs> Oke, kita hati-hati ya. Oke, okay. lihat ya, putus putus ya. Putus. Kita main malam-malam, putus. Kita coba nih ke sini masih oke enggak? Sip. Oke. Okay. Jadi teman-teman, semuanya jangan khawatir untuk produk handmade Indonesia terutama di Pina Workshop dan teman-teman maker yang lain, jangan diragukan. Tentu saja dengan pemilihan baja yang memang yang jujur terbaik diproses dengan baik juga. Demikian untuk uh, episode malam-malam hari Minggu kita ditemani teman-teman Si -teman dan yang ngambil ada Mas Tris ya untuk di posisi di admin kami dan juga untuk support ya yang lain. Sampai ketemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.